Assalamualaikum Sobat Amis, selamat datang kembali di channel Aquatic Farm. Gimana nih kabar kalian semua? Baik, dan di video kali ini saya akan kembali lagi ke konten tentang ikan siklid ya. Kali ini saya akan memasukkan ikan-ikan buat tank mat sih sebenarnya ya. Cuman tank matnya yang bisa schooling gitu. Nah, ini ikannya dimasukkan. Tapi yang pertama ini saya masukkan ikan siklid ya. Zebra tilapia atau biasa disebut dengan ikan 99. Nah, kenapa saya beli ikan 99? Padahal kan ikan 99 itu murah. Terus juga jarang orang yang minat sama orang sama ikan ini. Nah, ini baru kita masukkan ikan tank mat untuk schooling ya di tank siklid. Ya, semoga sih ini merupakan eksperimen juga sih kalau menurut saya. Dan yang sebelumnya pernah saya masukkan tank mat untuk ikan siklid itu semodel ikan kapiat, terus ikan sinodontis, ikan apalagi ya saya lupa, videonya udah lama. Nah, dan sekarang saya memasukkan ikan Sumatera ya. Nah, ikan Sumatera ini biasanya dia schooling. Dan kenapa saya memasukkan ikan Sumatera ke dalam tank siklid? Karena ikan Sumatera memiliki mental dan nyali yang cukup okay juga lah kalau dibilang mental preman. Karena ikan-ikan ini di kalangan aquascape, dia ikan ini termasuk ikan yang sangat agresif ya teman-teman. Maka dari itu saya berinisiatif dan bereksperimen untuk dikomteng dengan ikan-ikan siklid Afrika. Apakah aman ataupun padahal di sini salah satunya ada ikan yang berukuran 17 cm. Nah, ini ikan Venustus ya. Berhubung ikan Sumatera Tiger Barb-nya ini masih ukurannya belum terlalu besar ya. Kalau di perkirakan ini masuk ukuran L lah ya. L. Lebih besar dari ukuran M, kayak baju aja ukuran ML. Ya, tapi kan kalau di dunia perikanan ada juga kan yang misalkan ikan neon tetra ukuran berapa nih, ukuran S, ML atau XL, yang gede XL yang paling gede ya. Nah, ada nggak double XL? Ya ayam meureun lah. Nah, oke. Okay. Jadi untuk ikan Sumatera Tiger Barb ini sebenarnya bukan dari keluarga siklid ya, tapi saya sengaja memasukkan tank mat si ikan tersebut untuk siklid Afrika. Karena kalau misalkan di tank 122 cm ini, saya pengen adanya ikan komteng ataupun komteng, ikan tank mat yang schooling gitu ya teman-teman, yang schooling. Contohnya schooling itu yang satu ngikut ke sini, yang di belakangnya ngikutin semua, belok lagi ke sini ngikutin semua gitu, schooling ya, bolak-balik terus. Karena kalau misalkan kita kalau kita ngelihat ikan-ikan ini dalam kondisi yang pikiran lelah ataupun banyak pikiran, apalagi nonton si ikan di dalam tank siklidnya itu sambil ngopi teman-teman, sambil ngopi sebat, wah mantep pokoknya dah kalau ada salah satu ikan yang schooling. Karena rata-rata kebanyakan kalau ikan siklid baik di Amerika ataupun di siklid Afrika itu jarang ya ada yang schooling. Cuman kalau misalkan dari teman-teman ada yang tahu ikan siklid yang schooling itu ikan apa? Apa ya teman-teman kira-kira? Coba deh yang tahu komen di bawah. Ada nggak sih ikan siklid yang schooling? Buat bagi-bagi ini juga ya, wawasan kepada teman-teman kita semua yang baru memulai ikan siklid. Nah, jadi berhubung ukurannya masih kecil, masih ukuran M lah, L apa M ya maksudnya ya, kurang tahu saya juga. Tapi setahu saya untuk semua Sumatera Barb itu ada ya ukurannya yang mencapai hampir dua jari gitu, gede banget itu. Apa bukan ikan Sumatera ya? Nah, jadi untuk itu saya sengaja untuk dimasukkan ke tank siklid Afrika untuk dijadikan tank mat. Emang bener schooling om. Coba aja nanti kita lihat ya. Mungkin dia kan baru saja masuk ke dalam tank dan masih dalam tahap adaptasi untuk mengenal lingkungan barunya ya. Oke, mungkin nanti bagi teman-teman semua yang penasaran seperti apa sih prosesnya ikan Tiger Barb atau Sumatera itu schooling di tank siklid, dan mungkin nanti di akhir video saya sisipkan
footage ya, footage video tentang ikan tetra yang lagi schooling ya teman-teman, dengan irama musik santai, ibarat kata seperti ada di dalam laut lah, di bawah samudra. Iya enggak? Aduh, lebay ya. Lebay anjir. Oke, dan kita balik lagi mengenai ikan cichlid 99 tadi ya. Kenapa saya beli ikan 99? Sebenarnya saya itu kasihan ya teman-teman. Tadi tuh pas lagi milih-milih ikan, lihat-lihat ikan, lah ini ada juga nih beberapa ikan cichlid. Ada ikan Venus tuh, ikan lemon, terus ikan Niasa, ikan apalagi Johani. Rata-rata kebanyakan di kios-kios akuarium daerah saya, kebanyakan ikannya yang cichlidnya yang kayak gitu teman-teman, yang biasa, nggak ada yang jenis Aurora tuh, nggak ada. Jarang ya, hampir sangat 70% itu jarang ada di kios daerah tempat saya. Nah itu saya beli ikan 99, kondisinya sangat kurus kering teman-teman, kayaknya jarang dimakanin. Ya udah, berhubung itu sisa ikan tinggal 2 ekor, ya udah nggak apa-apa, saya beli dan bakal saya pelihara sampai gede nanti ya, disatuin dengan ikan-ikan cichlid yang ada di tank saya ini. Emang nggak apa-apa om, disatuin dengan ikan-ikan dari keluarga Aulnocara family ataupun dari keluarga Hub dan juga jenis-jenis lainnya lah. Kan terbilang ikan 99 itu terbilang galak ya, agresif. Sebenarnya kalau misalkan dibilang galak atau enggaknya, semua ikan cichlid itu galak ya teman-teman, dan semi predator seperti itulah ya. Dan karnivor. Jadi ikan cichlid itu emang omnivor, pemakan segala ya. Untuk sifat dan sikapnya sendiri itu rata-rata dibekali dengan sifat premanisme, ya enggak? Yang artinya premanisme itu mereka itu saling mempertahankan daerah wilayah kekuasaannya, yang biasa disebut dengan teritorial. Tapi kalau misalkan untuk teritorial itu biasanya ada di ikan cichlid keluarga dari cichlid Amerika. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian basa-basi di video ini, dan terima kasih banyak yang sudah mampir ke channel Aquatipam. Jangan lupa untuk dukungannya, klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk mendukung channel ini agar terus semakin berkembang. Amin. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.